Apa jawabannya? Anak yang lahir paling terakhir pasti. Iya itu dong. Sekarang apa bedanya brojol sama nongol? Beda, kalau nongol mah belum tentu brojol. Nongol doang bisa masuk lagi. Tapi mana ada pak, bayi ngintip masuk lagi. Makanya istilahnya brojol bukan nongol. Pas karena kalau nongol cuma nongol doang bisa masuk lagi. Ya ya ya. Mana ada ceritanya. Nongol. Oh gak rame ah. Oh gak asik nih. Ayo lagi kita lanjut lagi, kita kasih semangat. Timbe. Timbe silakan memilih. Empat, ya panjang aja ya. Iya panjang. Empat menurun. Menurun pak. Empat menurun, kita lihat ada 8 kotak huruf R di kotak yang ketiga. Wow. Borojol. Wow. Di saat pagi hari, ayam jantan biasanya. Harusnya berkokok. Harusnya berkokok. Gua tahu nih. Bergerak pak, aduh. Bergerak pak, dikunci bergerak. Aja pak. Apakah di pagi hari, ayam jantan biasanya bergerak. Bergerak. No. Bukan. Tim A. Tim A silakan. Apa? Di pagi hari biasanya ayam jantan biasanya. Ayo. Duh, waktu ya habis. Ayam biasanya ayam jantan pagi hari. Saat pagi hari ayam jantan hari. Biasanya. Biasanya berteman. Berteman. Apakah berteman? Pagi-pagi silaturahmi ya. Ayamnya ayam persahabatan ya, Pak. Ya. Ayam-ayam persahabatan lah, Pak. Berarti kalau pagi nih ayam jantan berteman nih. Udah siang nih berantem. Bisa jadi. Kita lihat. Bisa jadi. Di saat pagi hari ayam jantan biasanya berteman. Apakah itu jawabannya? Wah. Oke, baik. Ya saya kuruyuku. Itu, Pak. Berisik bisa, berkedip bisa. Berisik enggak bisa. Berkedip, bernafas juga banyak. Berkedip enggak bisa. Hai, kita buka. Kuruyuku. Di saat pagi hari, ayam jantan biasanya bersuku. Pak, Bapak pernah ngeliat ayam pagi-pagi yang ngangkat tangan? Terima kasih ya Tuhan. Pagi-pagi ayam berkokok, kukuruyuk enggak ada. Eta terangkanlah. Maksudnya gimana? Tolong yang masuk ada, Pak. Jelaskan. Bersyukur tuh gimana, Pak? Contoh satu gerakan, satu kegiatan yang dilakukan ayam yang menandakan itu bersyukur. Anda pernah lihat ayam betina berkokok? Enggak pernah. Enggak pernah. Ya. Pernah lihat anak ayam berkokok? Oh, enggak pernah. Ya. Pernah lihat anak ayam jantan berkokok? Oh, sering. Pernah. Sering. Yang membedakan ayam jantan, ayam betina, dan anak ayam apa? Usianya. Ayam betina bertelur, jenis ayam jantan tidak. Zodiaknya. Nggak bisa. Anak ayam ada juga yang jantan. Ada yang membedakan ayam jantan, betina, dan anak ayam bunyinya, apa? Bunyinya. Kartu keluarga. Gede. Kartu keluarga. Kokokannya. HTP-nya. Kokokannya. Suaranya apa? Bapak ngasih pertanyaan apa nanya? Nanya. Oh nanya. Bentar Pak, saya cari pertanyaan ininya dulu. Apa? Apanya? Jengger. Jangan yang umum dia mah, tahu sendiri kan. Apa? Terus bersyukurnya? Dari mana bersyukurnya? Dari mananya? Kukuruyu. Nah kalau Anda ayam, ikut dihitung bersyukurnya. Oh, Pak, ini maksudnya plesetan, syukuryu gitu. Itu bahasa ayamnya gitu. Mereka nggak ngomong, nggak bisa ngomong bersyukur yuk, gitu nggak bisa. Makanya ukur yuk, itu bahasa ayam. Itu bersyukur yuk. Jadi kalau misalkan kita mengenal ayam lebih dekat, kita tuh tahu kalau ukur yuk itu maksudnya bersyukur yuk. Karena gitu. Mereka lidahnya nggak seperti orang. Tapi kan nggak harus pagi hari, Pak. Dia kadang ayam jantan berkokok sore hari, siang hari. Karena itu mengingatkan pas semua lagi hening, biar denger banyak semua ayam-ayam. Oh. Terus bersyukur. Oh. Makanya ayam betina langsung ikut-ikut. Melok. Dia gak bisa bilang melok. Makanya petok. Pantesan kata anak-anak ayamnya, ciap. Gitu ya. Karena mereka gak bisa ngomong siap, makanya ciap. Oh. Jadi bapaknya bilang bersyukur yuk. Melok. Betinanya ikut. Ciap. Oke, berarti. Kita panggang aja sekalian. Ya. Jawabannya empat menurun adalah bersyukur yuk. Kita lanjutkan lagi sekarang. Silakan tim A, kita
Lifta. Aku mau. Itu dia yang dibawa 7 mendatar. Pernah dengar kakak? Pernah. Bim Bim? Pernah. Pertanyaannya, kakak Bim Bim adalah nama personil di? Kita hitung mundur sekali lagi. 3, 2, 1. Tim A, silakan. Nama personil di gang. 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 Apakah? Gang, jawabannya. Kita buka. Salah, Du. Ada lagi. Buka. Buka. Tim B, silakan. Tim B. Selesai, tidak selesai, dikumpulkan. Dihitung deh, Pak. Dihitung. Dihitung. Okay. Apakah hitung jawabannya? Ui. Apa sih? Dihitung. Kita ulang. Dihitung. Jadi berapa baik nih? Hitung. Kakak, Bim Bim adalah nama personel di... Masih dilanjutin katanya nih. Setelah yang satu ini. Kalau jalannya putar terus balik arah, terus ondel-ondel balik arah tuh kalau jalan begini tuh. Ondel-ondel balik arah tuh, ondel-ondel. Gangsing balik arah.